Kenaikan harga beras ini dialami sejak sepekan terakhir di Pasar Pak Baeng-Baeng, Makassar. Harga beras naik Rp1.000 per liter. Menurut pedagang beras, harga beras terpaksa mereka naikkan Rp1.000 per liter lantaran harga beras dinaikkan dari distributor. Sejumlah beras yang beredar di Pasar Pak Baeng-Baeng ini berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan salah satunya dari Kabupaten Pindrang. Ada kenaikan harga atau seperti apa, Ji? Ada kenaikan Rp200 per kilo. Semua jenis beras? Iya, semua jenis beras. Itu dari harga berapa itu, Ji? Kalau yang dulunya kan Rp10.000, naiki Rp11 per kilonya. Yang 11 naik 12. Oh, itu premium sama medium, ya? Iya. Oh, berarti semua rata-rata naik Rp1.000? Terus bagaimana penjualan sendiri? Ya alhamdulillah biasa sih anunya. Oh, masih tetap orang beli? Iya. Tetap sih kan mau media apa karena ini kebutuhan sehari-hari. Oh, iya. Apakah ada dari pelanggan bilang bahwa biasanya beli ya biasa juga kenapa kurangi? Bisa naik? Saya bilang ya mau media apa kalau memang harga naik ya dikasih naik.